depan. Mampus. Anjir, gua liat mimik abangnya. Ini dia John ya, masih balik lagi sama gua Among Jar ya John ya, di channel gua yang terembo pasti. Sudah lama tak bersua ya John ya, sudah hampir 3 tahun kita gak ketemu lagi. Akhirnya kita mau ketawa-ketawaan lagi. 3 tahun lagi. Dan thank you banget untuk teman-teman atau Joni-Joni yang udah subscribe sama like, komen. Jangan lupa di share-share ya John ya, pastinya gitu kan. Sama thank you banget yang udah komenin DM gue semuanya untuk ada bahan-bahan baru ya John, untuk kita bersama bersenang-senang gitu. Thank you banget untuk orang-orang baik. Dan jangan lupa sebelum mulai videonya, sebelum ya John ya, langsung di like, di subscribe, sama di komen. Jangan lupa langsung sekarang. Let's go John. Di video pertamanya kita langsung yang udah disiapin sama Babang apa nih? Oke, keluar dari kamar mandi. Mulai. Anjir. Ini apa lato-lato ya, Jon? Oh, ini ya lato-lato sebenarnya yang kita bahas kemarin. Kalau sekarang lato-lato lato ayam nih, bukan lato kambing nih. Coba kita lihat lagi aja ya, lato-lato ayamnya ya. Coba lihat. Mulai. Ampus lato-latonya. Anjir. Lato-lato original, guys. Bila terkena bila terkena benjol sampai berbulan-bulan. Ya iya sih, iya bener ya. Sampai 9 bulan ya jendolnya ya. Bener-bener, gak salah Jen. Dan ini the real lato-lato. Oke, next, apa video selanjutnya? Suara lato-lato siang hari. Suara lato-lato di malam hari. Gue tahu nih. Gue udah nebak. Suara lato-lato di siang hari kayak biasa tak-tak ya. Tapi kok kayak kalau yang malam hari kayak ada bassnya agak bendem ya John ya. Ini. Siang hari tuh. Suara lato-lato di malam hari. Agak ngeredam gitu ya John ya, suara lato-lato malam hari ya. Ini gue kenapa kayak gini, konsepnya kayak gimana nih, kayak gini nih. Astaga. Aduh. Next. No tempo, amanhã não entra não, se é a instrução de um profissional. Kreatif. Konsep di mana teknologi dipadukan dengan otomotif seperti ini John. Jadi kalau misalkan lu orang bete ya, jadi ya ini otomotif sama teknologi ya, otomotif sama teknologi kalau dipadu-padankan kayak gini. Ya elah, lama-lama nih muncrat nih. Kayak banjir di Bundaran HI kali ya. Jar. Otomotif X teknologi aja. Mampus. Ini dia yang dinamakan ekspektasi outdoor. Fake outdoor ya kan, atau realita live. Iya. Abangnya sampai nengok dulu ngecek keadaan anjir. Yang satu ngelirik padahal tahu anjing enak banget, anjing enak banget, anjing enak banget, anjing enak, anjing enak. Anjing gua ngeliat mimik abangnya. Pakai gini. Ada yang tahu Joni-Joni lu apaan? Kalau gua sih kayaknya ini outdoor ya. Ini kayaknya real nih. Lihat, cek dulu. Goyang-goyang apaan tuh kaki? Eh iya.
kakinya goyang-goyang. Nah, eh iya iya kakinya goyang-goyang. Aduh, enggak ada. Dekat tuh. Pegang teman-teman. Saya mau merasakan gimana sih pegang punya pocong dan Mas kameramen mau nyobain enggak? Yeah. Bisa aja. Ya, elah. Keluar ya, bahaya lu. Gua enggak tahu konsepnya apa nih ya yang sering malam-malam nyari something-something ya. Tapi menurut aja lu boleh komen di bawah. Ini real apa enggak ya kan? Menurut gua sih ini real. Untuk orang beneran ya kan. Dan gua enggak tahu nih kalau disentuhin terus sama mbaknya keluarnya apa nih ya kan? Pocong udah putih, yang keluar apa nih? Hijau, kuning, apa lebih putih lagi ya John ya? Ah, ngadi-ngadi aja nih orang. Bisa buat kameramen gue pegang, aduh aman. Gak mau kameramen yang megang, gue butuh apaan? Look. Oke. Okay. Ada lagi yang baru. Ding, pak, dupa dingin. Dupai ini. Dumpak dinding. Aduh bener. Aduh bener mbak. Lu coba perhatikan ini ceweknya Jon. Ini dia yang ngeluarin. Apa di sampingnya tuh ada cowoknya Jon? Karena kalau perepetan cewek kayaknya nggak gitu deh Jon. Gue belum pernah dengar perepetan cewek kayak gitu sih. Belum pernah dengar. Kalau perepetan cewek yang gue denger itu kayak ada nadanya masuk F kalau gak D. Heeh, gitu ya kalau gak ada. Gitu. Ini perutnya tuh kayak spirit gitu ya. Aduh. Ini sih udah bocor bagian radiator ya, bisa jadi. Bisa jadi radiator yang bocor ya. Jadi gak ke filter ya John ya. Lu cantik, lu aman walaupun kesel sama suara kentut lu. Emang iya. Untung cantik. Ya jadi kentut terdengar merdu syahdu, baunya harum wangi bagaikan parfum. Waduh tubuh cantik mu jelek juga. Namanya kentut ya kentut aja anjing. Lu ngeliatnya kan di kamera doang ini. Kalau lu lihat langsung lu kelepak ya kan. Apalagi cewek lu. Pas lu toyor ya kan gitu. Kali. Untung lu cantik, untung lu cantik. Bullshit. Putra Adam. Tolong, diberi keju dipisah. Beneran dipisah. Goblok. Keju dipisah. Martabak an. Asu. Ini konsepnya lu yang salah ngomong kali, Bang. Kejunya dipisah ya bener. Ya terus kalau kejunya mau dipisah mau ditaruh di mana? Di atasnya tetap kalau di apa namanya? Di bukan di suwir ya, John ya, diparut sama abang-abangnya lu mau ditaruh di mana juga? Martabak anjing. Mau ditaruh di mana juga? Woi, sama aja. Abangnya juga bingung. Ya kan keju dipisah taruh di mana? Ah, taruh di mana? Coba lu komen jangan taruh di mana martabak ini. Lu berek aja dipisah. Beneran dipisah. Goblok. Martabak. Asu. Ah, ikan taruhnya di mana? Taruhnya di mana lagi martabak? Kayak martabak kejunya ini kan bingung juga jadi abang-abangnya. Coba lu jadi abang-abang ya. Gue kalau jadi abang-abang bingung. Ya kan, taruh di mana keju bangsat nih orang. Mendingan bilang gak usah pakai keju ya kan gitu nih kan. Ngapain lu pakai keju ya kan? Ya benar kan sesuai permintaan. Benar, putra ada benar. Nah, aduh, yang komen lu ada setuju sama gua kan? Lah lu minta dipisah, kira dipisah marah-marah kocak dah bang kan. Ya. Tapi kan benar nama marah-marah tuh. Benar, gua juga kalau jadi abangnya gua marah-marah gua ngepak anjir. Aku malah bingung keju dipisah yang diminta itu kayak mana. Iya bener. Nah gak usah pake keju mendingan John lah. Lu ada-ada aja lu. Bisa aja lu. Udah gak lu mau marah-marah lu. Kalau lagi sakit hati dia John. Apa nih?
Mimpi yang sangat indah ya Brother John ya. Mimpi yang sangat indah bersama Angelina Jolie ya John ya. Seksi banget ya kan. Udah gitu doginya mancing-mancing lagi. Oke. Apa lagi di sini? Wah, seru banget. Wah, seru. Rumah seberang. Rumah seberang. Rumah kamu. Hah? Rumah gua. Rumahku ya Allah. Wah, seru. Makanya Bang John, kalau ada apa-apa nih, ada sebuah kejadian, ya jangan jadi gitulah, jangan ngegibah lah. Ya kan, langsung aja ada apa nih? Ayo bantu. Harusnya kayak gitu. Kalau lu sendiri yang kena kejadiannya, gimana tuh? Mamam tuh. Gak boleh gitu, John. Boleh, John. Kalau kata mama dede, gak boleh. John, bener. Oke, John. Thank you banget buat hari ini, John, yang udah seneng bareng, yang udah ketawa bareng. Thank you banget untuk teman-teman yang udah like, subscribe, sama komen. Jangan lupa yang belum di video akhir ini, di like, di subscribe, sama di komen ya John ya. Kalau lu punya apa-apa, lu tag sama gua langsung bisa di bawah ya, di akun media sosial gua ya. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum.